Cil, selamat malam. Hari ini, malam ini kita akan melepas atau merilis ular-ular hasil rescue, evakuasi dari warga setempat dan warga sekitar Bekasi. Kita akan rilis malam ini di sekitaran hutan, area yang jauh dari pemukiman warga. Oke, mana kelanjutannya, ikutin terus. Rilis ular hasil rescue, evakuasi. Tim Bejibaku untuk turun ke lokasi. Ini kebetulan ada relawan juga yang bantu kita. Ya, sungai tim jatuh dari atas. Tim jatuh dari atas. Tim jatuh dari atas. Hah? Lagi dalam. Ada tim, ada Bang Rio Gombes. Ini dari Bang siapa Bang? Coen. Nah ini Paji Jakarta Selatan nih. Ini Bang Hiro dari lagi cek kondisi air. Nomor satu ya. Hiro yang empat. Yang pertama yang kita lalu sama
Ular pertama. Ya. Ular pertama. Ya. Woi. Ya. Ya. Masih ada berapa, Om? Masih 5 lagi. 5 lagi. Siap. Dia pada pakai spa. Oke. Ya. Nih, batang keringan nih. Bye bye, berjalan. Yang gerak, nih. Gerak setrek. Oke, selamat jalan. Melintas ini bagus baru nih. Bagus nih. Bolehlah. Pelepasan atau penyisan ular-ular yang hasil tangkapan kita, evakuasi, diangkat sama teman-teman sahabat Rescue Bekasi. Ya, ini semua ular-ular kita dapat dari tangkapan teman-teman damkar Kota Bekasi. Ya, sama ini sahabat Rescue bersama dengan damkar Kota Bekasi. Ya, terus untuk perilisan ini kita dibantu
oleh teman-teman ya, dari Bang Rio Blondes, Bang Irul, Bang Soin ya, dari Paji ya, ini kebetulan Bang Irul dari patroli air ya Bang ya, sungai. Nah, patroli sungai, gimana Bang kesan-kesannya? Apa tuh? Ya. Terima kasih nih teman-teman dari sahabat Red Bull Bekasi udah bisa datang ke kampung halaman kita ini juga. Ya, kita tujuannya di sini ya, adalah untuk pelestarian ya. Mungkin ini yang terbaik untuk alam juga Bang. Karena banyak populasi yang ada di Jakarta ataupun di Bekasi bisa dianggap sebagai hewan yang mematikan ataupun hewan yang sama gitu kan, yang bisa menyerang ataupun mencet. Itu cuma hanya ini aja sih, cuma hanya sedikit orang yang memang belum memahami tentang dunia reptil. Kalau memang belum memahami, dia akan bisa berbuat baik juga untuk pada alam. Karena alam akan menjaga kita kalau kita jaga alam. Terima kasih itu dari Bang Irul. Sekarang kita dengar dari Bang Rio Gondes nih. Ya, gimana Bang? Terima kasih juga sahabat reptil Bekasi sudah mampir ke sini. Nah, kebetulan di sini alamnya masih sangat jauh dari permukiman, cocok buat merilis hewan di sini. Terus terima kasih banyak nih sama Bang Usut nih yang udah jauh-jauh ke sini. Keren banget pokoknya dah. Dari Bang Coken nih yang dari Paji Jakarta Selatan. Gimana Bang? Ya, kegiatan ini saya sangat apresiasi ya. Karena apa? Di satu sisi kita harus punya daerah konservasi ya, dalam arti biar nih hewan ini ada tempatnya gitu. Kenapa selama ini hewan-hewan liar itu adanya di pemukiman? Nah, karena apa? Kalau udah di pemukiman dia nggak bersahabat dengan manusia. Makanya dari hasil evakuasi yang sangat apresiasi ini dari jauh-jauh dari Bekasi, kawan kita ini Bang Usuk, aduh ini udah top banget dan nih gitu kan, masih banyak anak muda yang peduli dengan binatang-binatang asli gitu kan, binatang lokal ibaratnya. Kenapa? Kalau bukan dari kita, siapa lagi gitu kan? Kenapa? Ya sangat jarang lah ya di zaman milenial ini anak muda seperti kita ini yang peduli dengan aneka-ragaman hayati gitu kan? Otomatis ya. Kalau binatang-binatang yang udah bermusuhan dengan manusia, waduh, nanti siapa yang menjaga binatang ini? Ya mudah-mudahan bisa dilanjuti dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Kita sama-sama salam lestari. Gimana? Yo, 1, 2, 3. Salam lestari.